Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a horse, E-I-E-I-O. Happy birthday to you. Patung ondel-ondel Kemayoran sedang asyik bernyanyi, lalu apa yang terjadi? Sebuah bom roket jatuh di dekat ondel-ondel Betawi, sehingga mengenai kepalanya, dan lalu kepalanya terlepas dari tubuhnya. Now, 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 now! Waduh, kepala ondel-ondel terjatuh dan sudah teracak-acak, dan saya bingung untuk mencari kepalanya yang cocok. Apakah teman-teman bisa bantu saya? Kalau bisa, yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya ya, supaya tidak terlewatkan video terbaru dari saya. Kalau sudah, yuk kita mulai dari kepala ondel-ondel Betawi yang berwajah merah. No, 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 no. Salah teman-teman, bukan yang itu tubuhnya. Yuk semangat cari lagi. Yes! Nah, ini baru benar-benar cocok teman-teman. Sesuai dengan kepala dan tubuh patung ondel-ondel Kemayoran, sangat keren dan gagah. Lanjut lagi ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, kita mencari dan mencocokkan kepala patung ondel-ondel Kemayoran yang berwajah putih. Yes. Yes. Wadidaw, wow, ini baru benar-benar cocok teman-teman. Sesuai dengan kepala dan tubuh patung ondel-ondel Kemayoran, sangat keren dan cantik. Bagaimana teman-teman? Keren kan patung ondel-ondel Kemayorannya? Ada yang berbaju warna oranye dan warna hijau. Teman-teman mau pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih ya teman, karena sudah membantu saya mencari dan mencocokkan kepala ke tubuhnya patung ondel-ondel Kemayoran, dan sekarang patung ondel-ondel Kemayorannya bisa bernyanyi kembali. Dan terima kasih juga, karena teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa ditonton video yang lainnya ya, dadah! MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a horse, E-I-E-I-O. Happy birthday to you. Happy birthday.